Ini adalah mengenai bebas murninya Siti Aisyah dan sudah diperbolehkannya kembali ke rumah keluarganya. Akhirnya terbukti juga di sini bahwa Siti Aisyah dinyatakan bebas murni karena memang bukti-buktinya ini tidak kuat, teman-teman semuanya, untuk bisa dilanjutkan dalam proses hukum berikutnya. Sehingga Siti Aisyah pun diperbolehkan untuk pulang dan dibebaskan dari Malaysia. Hip hip hura bagi warga Jakarta yang akhirnya bisa merasakan MRT. Akhirnya ya, coba kita simak bersama menurut Kortengel yang sudah kita rangkum di sini. Salah satunya dari Medcom juga nih, apakah termasuk salah seorang warga yang ikut uji coba MRT Jakarta? Ingat, kalau mau sign up ataupun mau naik MRT bisa langsung klik ke websitenya ayocobamrtj.com di sana. Jangan langsung nyelonong masuk ke sana, nggak boleh itu.